Ya, personal aja nih. Dan silakan Pak Jong. Yes, di sini ada tim Nova Victoria by Minervi. Minerva ya, sorry ya. Ada Brown, Respawn, Boboy, Wiu dan juga Chaotic. Wiu ini salah satu player yang sangat dikagumi oleh seorang famos. Kiwil ya. Dan kalau gua pribadi ini Brown, Respawn dan Boboy ini sama Chaotic empat pemain yang bisa dibilang memiliki individual yang cukup baik. Walaupun belum begitu baik untuk season kali ini, tapi gue harap untuk mereka semua ini masih memiliki semangat tentunya untuk di PBSL atau besok kalau mereka nggak lolos ya mereka harus mengulang lagi sih di season 2 atau di PBSL season 2 nya nih di bulan suci. Kalau gak salah di kalender tuh Agustus. Oh, gue kira bulan suci. Bulan suci Ramadan. Tapi kalau kata gue di Agustus tuh udah ada kalender ininya kan, kalender apa? Discordnya dong. Iya, harusnya. Otomatis dari para sponsor, para player ataupun para individual semua tuh udah mempersiapkan harus gua mana nih gua nih gitu loh. Iya. Kan? Yang baik pun tetap harus baik, yang mungkin yang sekarang ini belum begitu baik mereka bisa mengintrospeksi atau membenahi lah. Iya. Atau mungkin ada pemain yang kurang gitu ya, karena ini kan kebutuhan player. Dua dual, tiga assault rifle kan. Iya, intinya yang cupu harus dikeluarin gitu. Iya, ya, gitu. Apalagi Hopi Uli kan. Tau dong, siapa harus dikeluarkan kan. Iya, Hopi Uli. Nanti comeback Deka Reset. Ini ada Beloved, Bad, Ekal, Marlef, dan juga Yups. Jadi lima pemain yang sudah tidak asing lagi. Karena tadi di match sebelumnya mereka menang agak sedikit ini ya. Enggak dong, enggak agak sedikit dong, 10-3. Agak sedikit membantai maksud gitu. Oh iya. Gua mau ngomong kan enggak enak. Iya. Sama Ticking Group nah, ya tadi ya. Nah, ini caster kita semua. Iya, makasih. Wah. Di kedua tim pun sudah siap nih teman-teman. Map Sandstorm kembali akan dimulai, akan dimainkan lebih tepatnya oleh tim Comeback setelah tadi mendapatkan kemenangan. Dan ini dia untuk Comeback melawan Nova Victoria di match kita yang keempat. Pemain-pemain dari tim Comeback nampaknya sudah ada Marlef yang sudah tertek sampai ke low SP, namun di sisi lain ada Herbert yang mampu mendapatkan kill, namun di sisi lain nampaknya ada satu kill juga diamankan. Trade terjadi sangat cepat sekali dan tentunya 3 melawan 3 di arah mid sana. Ada push yang dilakukan oleh Bilov dan mendapatkan kill. Bilov dari arah atas nampaknya itu menjadi bait semata dan Bilov terus melakukan push. Satu pemain tersisa. Boy hilang. Dia udah neken itu mouse-nya, tapi ternyata Yups bisa menggocek dengan sangat baik angkara Yups yang langsung bisa mendapatkan satu angka untuk tim Comeback. Yep, bener banget. Walaupun tadi menggunakan skema default dari kedua tim, tapi ya tim Comeback berhasil menuju satu persatu pemain dari arah arena tadi, tapi ada bom net yang connect dari seorang Herbert. Satu main ada Weave atau Kiwil yang harus tumbang kali ini. Misalkan 4 melawan 4, terjadi respawn tidak terpredik posisinya, mendapatkan dua pemain bahkan. Misalkan 3 dari arah bawah. Miss tembakan dari seorang Beloved mampu dikonversikan menjadi poin untuk seorang Boboy. 2 versus 3. Masih cukup bersabar Herbert dan seorang Brace. Posisi yang sangat tidak menguntungkan dari seorang Boboy di mana harus bisa di-eliminate begitu saja. Walaupun sudah plan dilakukan 2v2 situation, ada seorang Herbert dan juga satu pemain yang mencoba untuk melakukan retake. Satu bahkan berhasil dieliminasi posisinya, tapi ada seorang respawn yang belum terdetect posisinya, mencoba untuk melakukan pergerakan yang harus menjadi sia-sia karena seorang Herbert tadi menjaga menggunakan senjata auk kabarnya. Iya, terlihat bagaimana para pemain dari tim Comeback ini benar-benar siap untuk melawan dari tim Nova Victoria. Akankah Forsalaf ini bisa diamankan secara sempurna kembali oleh tim Comeback? Dua angka cukup mudah bisa gue bilang mereka bisa dapatkan. Tidak banyak strategi yang dilakukan oleh tim Nova Victoria selain melakukan gas-gas di beberapa posisi. Dan itu ya mid control yang mulai dilakukan oleh para pemain dari tim Nova Victoria. Dan nampaknya beberapa nade pun sudah dikeluarkan. Ayayay, dahoy! Dan itu dia pemain-pemain dari tim Comeback mampu mendapatkan 2 kill tanpa balas. Ini menjadi keuntungan yang sangat besar untuk tim Comeback. Dan sekarang juga ada kill yang diamankan lagi-lagi. 3 kill, 1 kill lagi. Dan ternyata langsung dieksekusi dengan satu buah nade. Dan Comeback berhasil menambahkan pundi-pundi poin yang menjadi angka yang ketiga mereka bisa amankan. Tidak diberikan space untuk tim Nova Victoria oleh tim Comeback, di mana bom atau nade dilemparkan langsung melakukan press. Karena kita lihat lagi satu pemain yang harus tumbang, bahkan trade yang cukup berimbang. Satu tuker satu, arena coba untuk dikuasai. Tidak seperti round sebelumnya di mana tim Nova Victoria tidak sampai ke dekat arena,
yang harus tumbang terkena net-net yang dilakukan oleh tim comeback. Tapi mungkin kali ini dari tim Nova Victoria sudah mengetahui skema atau strategi yang bakal dilakukan oleh tim comeback. Tentunya kali ini mereka harus sedikit bersabar. Tapi kita lihat Yubs, dua pemain bahkan tiga pemain dari tim Nova harus tumbang. Misalkan Boboy dengan XP yang sangat low, yang tidak bisa bergerak kemana-mana nih. Ya, langsung tumbang, hilang palanya, Dek. Dan 4-0 tanpa balas, comeback terlalu kuat untuk bermain di map Sandstorm ini. Yes. Dan sekarang sudah ada nade delay yang diberikan oleh para pemain dari tim comeback. Dan tentunya kembali akan dikeluarkan beberapa smoke, beberapa nade, ada push yang dilakukan oleh Pilov dengan HK-nya. HK-nya langsung hilang ternyata, tapi ada trade terjadi dari seorang Yups. 4 melawan 4, sekarang push terus akan dilakukan. Ini turnamen coy, bukan clan war. Tapi pemain-pemain dari tim comeback begitu sangat percaya diri. Satu kill diamankan, namun ada trade, oh no, dari seorang Azuri lebih tepatnya. Yes. 2 lawan 3 sekarang, namun kita lihat jadi 2 melawan 2, bahkan 2 lawan 1, bahkan hilang seluruh pemain dari tim Nova Victoria, dan 5-0 comeback sempurna lagi ya. Oke, kita akan masuk lagi ke dalam gamenya second half dari kedua tim comeback dan juga Nova Victoria. Silahkan panjang. Good. Ya, berarti kita dipakai lagi kata-kata gula kepannya, dan kita lihat, kan tunggu itu. Tapi kita coba untuk melakukan fight, comeback. Coba merakuk press ke arah buat, tapi ada nade yang connect dari seorang Kiwil. Mendapatkan seorang Yuta di dari arah beratas. Tentunya dari tim comeback bakal coba untuk sedikit berputar, menunggu. Lebih tepatnya karena press-press dilakukan dari tim Nova Victoria. Coba untuk arah ribul-ribul manja, ribul-ribul nggak tuh? Raging bull manja ya. Dari arah JP juga datang backup, bahkan dua pemain harus tumbang dari tim NPO. Ada kode redeem yang mengganggu nih, siapa yang hilang tadi. Jadi 2 melawan 2 respawn, dan juga seorang Chaotic. Itu situation mana ya bang? Oke, 2 lawan 2 Nova Victoria masih menahan posisinya, namun Herbert atau yap, Herbert bisa mendapatkan kill. Sudah yes, diketahui posisi pemain terakhir. Respawn merespon dengan sangat baik, menumbangkan seorang Bilov, lemparkan nade, akan diusir paksa. Respawn 36 HP, informasi harusnya sudah masuk bahwa satu pemain ini udah low. Lemparkan lagi nade, akan diusir paksa, dan betul saja Herbert dengan sangat baik memastikan mereka mendapatkan kemenangan di map ini. Yes. Dan tinggallah menambah pundi-pundi poin bagi tim comeback. Benar banget ya, 3 kill berhasil didapatkan untuk seorang Herbert menggunakan senjata Hawk kabarnya, di mana benar-benar kali ini tapi tidak bisa dari seorang Herbert, harus tumbang di awal-awal, harus meninggalkan teman-temannya. Walau terjadi trip tadi, si Wave yang harus menyusul seorang Herbert. 4 melawan 4, masih mencoba untuk melakukan net-net untuk menghindari atau memaksa dari tim Nova untuk bergeser. Bahkan dua pemain tersisa, bahkan satu Boboy, posisinya sudah terdetek. Bakal coba untuk dikejar, low XP 3 saja dimiliki. Bakal coba untuk dieliminate, tapi masih coba untuk sedikit menghindar karena posisinya coba cukup tidak memungkinkan bomb untuk dikill. Iya, itu pergerakan Raging Bull yang betul. Penggunaan Raging Bull yang benar. Tipisan soalnya. Iya, tidak menggunakan jempol. Emang apa tuh Bang Rere yang pakai jempol? Emang ada ya? Emang masih ada? Emang ada ya? Biasanya ini emang ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Itu gerakannya tadi emang kebaca itu. Nggak pantas berada di turnamen PBSL, bro, kalau lu ada ya. Untungnya nggak ada ya, ada push yang dilakukan, satu kilo dapatkan, trade terjadi 2 untuk 1. Nampaknya pemain-pemain dari tim comeback. Oke. Mereka coba untuk bermain lebih salah. Hey, langsung dijeder oleh Brown dan bisa mendapatkan kill. Gila coy, headshot demi headshot didapatkan, Brown pun double kill dengan T77 dan juga SC2010. Sekarang satu angka pertama diamankan oleh tim Nova Victoria. Ya, satu poin berhasil dapatkan. Akankah ini menjadi pundi-pundi poin? Walaupun mereka tidak bisa mendapatkan poin kemenangan, tapi kali ini bakal coba untuk menambahkan pundi-pundi poinnya. Walau ada dua pemain, tiga bahkan, yang harus tumbang dari tim comeback. Misalkan 2 melawan 3, B tampaknya menjadi tujuan dari seorang pemain. Dua ya, 1 versus 2 bahkan kali ini. Trade yang cukup tidak menguntungkan untuk tim comeback.
tersisa seorang Beloved, Brown, dan juga Weave dengan low XP yang dimiliki dari seorang Weave. Lihat posisinya, bakal coba untuk dipotong, coba untuk diremesin gerak, mungkin bisa didapatkan. Misalkan satu melawan satu, bahkan kali ini 63 XP yang dimiliki oleh seorang Brown. Mampukah dia menambahkan pundi poin kedua untuk tim Nova Victory, atau bahkan comeback tidak memberikan space atau poin tambahan untuk tim Nova Victoria. Kita lihat, masih oh no, sabar, timing tidak akan dilakukan, cukup dekat, bahkan kau seorang Beloved berhasil melakukan flick ke arah seorang main dari Nova. Ya, pemain terakhir dari tim. Kenapa ya? Gak mau tawain pemain sih. Gak boleh gitu dong. Gak boleh pemain, parah banget ya. Gak. Kalau kalian lihat BTS caster cuy, emang lucu banget. Dan dua tukar satu sekarang, pemain-pemain dari tim comeback nampaknya akan bermain lebih gila lagi. Yes. Langsung ada rush cepat tanpa ampun. JP-nya ada satu headshot didapatkan oleh respawn, dan sudah ada kill cepat dilakukan. Oh yeah, diamankan oleh Marlev, dan langsung hilang headshot oleh Herbert. Dan tentunya 4 angka diamankan oleh tim comeback. Butuh satu angka lagi untuk memastikan mereka mendapatkan pembantaian atas tim Nova Victory. Beda tuh suaranya. Kayak denger gue suaranya. Satu poin lagi dibutuhkan tentunya untuk membungkus poin penuh untuk tim comeback di match yang kedua di hari ini tentunya. Ada trade yang terjadi, comeback dan menguasai arah B-nya, bahkan tumpuk terbakan fight. Bahkan satu pemain tereliminasi, ada Boboy datang membackup. Trade yang cukup cepat terjadi di arah B, tapi jumlah pemain tidak menguntungkan untuk tim Nova Victoria. Misalkan beberapa pemain flick yang dilakukan dari dua arah di sandwich begitu saja. Dan tim comeback bahkan satu seorang Wiu bahkan coba untuk mengeliminasi. Tentunya bakal sedih berat, walau miss tembakan tadi seorang Yups. Dan backup yang cukup cepat dari seorang SNWY. Yap. Masuk. Win. Dan